This is Blizzard Pro Audio Support Team Sotok Official and DJ Rizky Irvananda from 69 Project. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya MRS Official TV dulur. Oke dulur, kali ini saya berada di tengah-tengah lapangan Desa Blingoh Simo dulur. Silakan subscribe channel saya MRS Official TV biar nanti tidak ketinggalan video-video terupgrade dari channel saya dulu, biar ada informasi sound system atau informasi takbir keliling
nanti biar teman-teman tidak ketinggalan. Ya oke dulur. Oke, langsung kita mulai saja dari sini dulur ya. Dari deretan pertama yang sudah hadir, sound system yang sudah tercatat di buku agendanya Blingoh sini ya dulur ya. Di sini yang pertanyaan yang pertama dari wakil dari Malang dulur, dari sound system Malang ya. Daftar sound system Jawa Timur ya sementara. Ini dari Desa Blingoh 2023. Ini sound system dari Malang, yaitu ada 1 GB Audio dulur. Ini dari GB Audio, dan yang kedua ada Blitzar ya, yang dari Malang. Yang ketiga dari Rizwanda, yang keempat dari Abbas Audio. Yang kelima ada Double N Audio dulur. Dari Malang ya. Yang ketujuh ada, yang keenam ada Dua Putri Audio dulur. Yang ketujuh ada TRJ Audio dari Malang dulur. Yang kedelapan ada HRJ Audio dari Malang, masih dari Malang dulur. Dan yang kesembilan ada Ditarama Audio dari Kota Malang. Dan masih dari Malang, di sini masih dari Kota Malang dulur, ada JRC86 Audio, masih dari Malang dulur. Ya. Untuk selanjutnya dari Alpha R Audio dan BMS Audio, ini dari perwakilan sound system dari Malang dulur. Oke. Oke, selanjutnya ini perwakilan dari sound system dari Blitar dulur. Blitar di sini ada Brewo Audio ya. Untuk Brewo Audio dari perwakilan dari sound system Blitar dulur. Yang ke-14 ada BG Hunter masih dari Blitar. Dan juga dari Putra Wangi sound system. Yang ke-16 ada Mangkasari sound system. Yang ke-17 ada Bovago Audio dari Blitar, masih dari Blitar dulu. Dan yang ke-18 ada Idola Audio. Dan yang ke-19 ada Fokus Audio dari Blitar. Ya dulur ya. Yang ke-20 ada Ataris, dan yang ke-21 ada Trendy Audio dulur. Trendy Audio yang sempat main di lapangan ini kemarin ya, untuk Gema Solawat di lapangan sini juga kemarin. Ya dulur ya. Ini ada deretan-deretan sound system dari Malang dan Blitar ya, yang sudah tercatat di daftar sound system dari Jawa Timur di Takbir Keliling Desa Blingoh 2023. Dan selanjutnya dari Kediri, perwakilan dari Kediri dulur. Di sini ada Sinar Musik dan ada Karisma Audio dan juga Semar R7 dari Kediri dulur, dan juga sound dari Brengos Audio, masih dari Kediri. Oke, dan yang dari Gresik ada Giant Music ya. Giant Music saja ya yang dari Gresik ya dulur ya. Dan yang dari Jember ada Proton Audio. Yang dari Jember ya, ada Proton Audio dulur. Yang dari Jember, yang dari Surabaya di sini ada Melodia dulur ya. Jadi adalah 30 sound system yang sudah tercatat di buku agendanya Takbir Keliling Desa Blingoh. Pokoknya buat teman-teman yang ada di wilayah Donorojo, Keling, Jepara khususnya ya, silakan merapat ke Desa Blingoh ya, pokoknya dijamin puas teman-teman ya. Yang pecinta sound system dari Jawa Timur, silakan untuk mengunjungi Desa Blingoh nanti acara Takbir Keliling dulur.
Ini lokasinya di untuk lokasinya lokasi garis start ada di lapangan Simo ini, dulur ya. Oke, dulur. Mungkin informasi ini sudah cukup jelas ya, dulur ya, biar tidak ada pertanyaan lagi ya buat teman-teman. Ya. Ini sudah real ya, sudah info real. Jadi tinggal tunggu nanti H-3 ya. H-3 sudah mulai berdatangan, dulur. H-3 sudah mulai datang semua di sini di Desa Blingo ya. Untuk perjalanan menuju ke lapangan ini itu maksimal jam 5 sore sudah kumpul semua di dalam lapangan ini, dulur. Jadi untuk mulainya dari jam 7:30 malam ya, mungkin ya, takbir keliling ke desa ini ya, Blingo, nanti berkumpul lagi di lapangan ini ya, nanti battlean bersama di lapangan ini, dan setelah itu nanti pulang. Oke ya, mungkin cukup jelas untuk informasi battle geden atau takbir keliling geden ya di desa Blingo ini sudah cukup jelas teman-teman ya, biar tidak ada salah paham. Dan untuk tambahan nanti bisa di untuk tambahan sound system lagi atau tambah daftar ya sound, nanti bisa di upgrade di video saya selanjutnya, dulur. Oke, buat teman-teman silakan like, komen, dan subscribe biar channel saya MRS Official TV, biar nanti tidak ketinggalan video terupgrade dari channel saya. Oke, dulur, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu tuh, masyuk.